Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita kembali di dalam pembacaan Injil dan renungan singkat yang akan diberikan oleh saya, Father Stanley William Matakim. Semoga melalui pembacaan Injil dan renungan ini dapat memberi kita kekuatan dan berkat dan kita kongsikan kepada semua orang. Selamat mendengar. Sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Inilah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tema bagi renungan kita pada hari ini adalah mengasihi adalah keputusan yang harus diambil berulang kali. Jadi saudara dan saudari, kasih adalah jantung dari iman Kristen kita. Kasih kita pada Tuhan tidak akan pernah dapat dipisahkan daripada kasih kita pada sesama. Ini karena kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa keinginan untuk mengasihi Dia yang juga tinggal di dalam diri saudara dan saudari kita. Oleh karena itu, dalam tindakan kasih kita yang sederhana terhadap sesama, kita menunjukkan kedalaman kasih kita pada Tuhan. Saudara dan saudari, kita sering mengaitkan kasih dengan emosi. Namun, kasih itu lebih dari sekadar emosi. Ia adalah tentang keputusan yang harus kita lakukan berulang kali untuk memilih siapa dan apa yang penting dalam hidup kita. Marilah pada hari ini membuat pilihan untuk mengasihi kembali dengan meletakkan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita dan bergantung padanya untuk kekuatan dan kedamaian hidup harian kita. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita kemudian akan memilih mengungkapkan belas kasih kepada sesama kita. Iman Kristen bukanlah tentang peraturan, tetapi tentang kasih. Jadi saudara dan saudari, soalan renungan yang harus kita tanya dalam diri kita pada hari ini adalah, bagaimana saya dapat memilih untuk mengasihi hari ini? Dan semoga hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua dan orang yang kita temui. Amin.